السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين سدراء مسلمين مسلمات رحمكم الله berikut adalah penjelasan singkat tentang pembagian hukum puasa yang diambil dari keterangan kitab kifayatul akhyar kitab Irsyadul Ibad dan kitab Fikih Islam wa Adillatuh. Hukum puasa terbagi menjadi empat bagian. Bagian yang pertama adalah wajib. Puasa wajib ini ada empat, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar dan puasa kodok. Bagian yang kedua adalah haram. Puasa haram banyak sekali pembagiannya. Dan di antaranya adalah satu, istri haram puasa sunnah tanpa seizin dari suaminya. Hal ini karena hadis Nabi yaitu la yahillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa bi idni. Orang perempuan haram puasa ketika suaminya di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Yang kedua hari syak, yakni tanggal 30 Syakban. Apabila ragu sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat hilalnya, maka ketidakjelasan itulah yang dinamakan dengan syak. Yang ketiga hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tashriqah. Yang keempat, puasanya wanita saat haid dan nifas. Yang kelima, ulama Mertab Syafi'i mengatakan puasa setelah nisfu ben diharamkan karena termasuk hari syak, kecuali ada sebab tertentu. Yang keenam, puasanya seorang yang dikhawatirkan bahaya atas dirinya. Bagian yang ketiga adalah makruh, yaitu seperti puasa sepanjang masa, puasa khusus di hari Jumat dan khusus hari Sabtu. Bagian yang keempat adalah sunnah puasa sunnah ini antara lain yang pertama puasa Daud, yang kedua puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Yang ketiga puasa Senin Kamis, yang keempat puasa Syawal, yang kelima puasa Arafah, yang keenam puasa di hari-hari pertama bulan Dhul Hijjah. yang ketujuh puasa Tasu'a dan Ashura, yang kedelapan puasa Ashurul Hurum, dan yang kesembilan puasa syaba Kian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Wallahualamikum, Assalamualaikum, Warahmatullah, Wabarakatuh.